Makasih ya guys udah subscribe YouTube Radio HKM 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ragil HKM 88-nya. Di sini saya lagi memvideokan Hotel Wish Kapsul Bromo yang ada di daerah Bromo, tempat wisata. Nah, inilah halaman parkirnya, luas sekali. Oke, kita masuk ke lobi depan. Oke, kita lewatin ini dulu sebelum masuk ke lobi. Ini prokes untuk masuk ke Wish Kapsul Bromo supaya disemprot desinfektan. Oke, masuk ya. Itu mesinnya bunyi penyemprotnya. Dan ini kita ke kanan dulu. Lihat tempat restorannya. Ini restorannya kalau untuk sarapan pagi di sini. Oke, kita turun lagi. Ini untuk lobi menunggunya, ruang tamu. Dan ini untuk resepsionisnya. Siang, ya. Nah, ini resepsionis di Wish Kapsul Bromonya. Oke, kita masuk ke kamar atau di kapsulnya. Kita tempel kartu dulu di sini. Nah, ini udah kebuka. Nah, inilah kapsulnya untuk istirahat, tidur di sini. Dan ini locker-lockernya untuk baju ditaruh di sini, tas-tas. Karena ruangan dalam ini sempit, cukup untuk tidur. Oke, kita lihat dalamnya. Oke, kita buka. Seperti apa? Nah, inilah penampakan atau tempat istirahat di Wish Kapsul Bromo. Ini dia, ini atapnya, seperti ini. Dan ini ada TV-nya. Oke, kita coba itu tombol-tombolnya digital itu ya. Coba dulu nanti masuk. Ini untuk lampu tuh mati, cat lagi ya, hidup. Ini untuk redupinya tuh. Nah, redup kita kali ini tuh. Dan ini untuk udara tuh. Nah, udara yang ada di sini. Ini juga. Nah, tuh hidup.
lampunya, penerangnya. Kalau kita gini juga redup tuh, lumayan. Itu mati, ini hidup. Oke. Itu ada USB. Nah, ini ada untuk handset. Ini colokan HP. Dan itu ada pemadam. Oke, dan ini TV-nya. Oke, kita keluar lagi. Ini juga tempat tidur, tempat istirahat. Nanti atapnya, di TV-nya bisa di setel juga. Jadi cukup untuk orang satu. Oke, kita lihat di tamannya apa isinya. Kita pencet ini kalau mau buka. Nah, udah terbuka, kita keluar dulu. Nah, itu dari atas nih juga kelihatan halamannya, tuh santai. Jalan ke sini. Oke, kita buka dulu. Nah, kita ke halamannya nih, kita naik nih. Itu oh, ini ada tempat musola untuk sholat beribadah di sini umat muslim. Oke, kita naik ke sini ke Taman Kelinci. Nah, itu ada tempat binatangnya. Oke, kita naik. Nah, inilah tamannya yang ada di Wis Kapsul Bromo. Tepatnya ada di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dan ini kolam renangnya. Ini ada kolam renang juga. Dan yang di atas itu penginapan juga seperti villa-villa. Oke, terima kasih. Inilah sedikit penjelasan saya tentang Wis Kapsul Bromo. Semoga para wisatawan yang ingin berkunjung ke Bromo bisa mampir ke sini, tidur istirahat di sini bersama anak, keluarga, saudara, siapapun bisa istirahat di sini dan nyaman, bersih, ramah-ramah, pelayan dan pekerjanya semoga puas untuk semua pengunjung yang ada di Wis Kapsul Bromo ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.